Prabowo Subianto mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia ke-8 bagi penggal 2024-2029. Istiadat turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para pemimpin ASEAN lain. Selepas mengangkat sumpah, pemimpin berusia 73 tahun itu kemudiannya menuju ke Istana Presiden. Beliau menghadiri majlis penyerahan tampuk pemerintahan daripada Joko Widodo yang telah memegang kuasa sedikit lalu.